Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Oscar itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg, dia harusnya jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis, bergizi, itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, sedangkan anak yang masih di kandungan ibunya harus kita beri makan yang baik. Ibunya yang hamil harus kita beri bantuan gizi yang baik. Dan kalau ada orang yang mengatakan itu tidak penting, ya saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti lagi. Saudara-saudara, saya mau tanya, saudara-saudara, penting atau tidak makan untuk anak-anak kita? Penting atau tidak? Perlu atau tidak? Milih apa? Milih apa? Internet gratis atau makan gratis untuk anak-anak? Saudara-saudara sekalian, kita akan swasembada pangan. Kita tidak mau impor lagi dari luar pangan untuk rakyat kita. Petani kita harus makmur. Nelayan kita harus makmur. Semua rakyat kita harus hidup dengan baik, dengan sejahtera. Kita tidak mau jadi bangsa yang rakyatnya hanya terima upah murah, upah minimum. Tidak mau lagi upah minimum. Indonesia merdeka adalah rakyatnya harus hidup dengan baik. Itu tujuan perjuangan saya. Itu tujuan perjuangan Pak Jokowi. Itu tujuan perjuangan Gibran. Itu tujuan perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara sekalian, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.